Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa kanal mihlab bin Abi Safrata, dan adalah Mihlab bin Abi Safrah. Rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau pernah berkata, ini sesungguhnya aku la akrahu rajula, aku benci kepada seorang laki-laki, yakunu, yang adalah lilisanihi, bagi lidahnya, fadlun, kelebihan, ala fi'li, atas perbuatannya. Artinya apa? Banyakan ngomongannya daripada perbuatannya. Ngomongnya banyak, perbuatannya dikit. Mihlab bin Abi Safrah benci sama orang yang kayak begini, ngomong doang. Memang orang pak kalau yang ngomongnya banyak itu rentan dengan kesandung. Ya, orang yang banyak ngomongnya itu rentan dengan kesandung. Siapa aja, bahkan hatta dia itu seorang kiai, kalau banyak ngomong itu manusiawi, bisa kesandung. Masya Allah. Jadi hati-hati, kalau kita ceramah, usahakan kita udah ngerjain apa yang kita ceramahkan. Usahakan. Dan sampaikan apa yang kita udah kerjain. Sampaikan apa yang seperlunya. Jangan sampai banyakkan ngomongan kita daripada perbuatan kita. Ya. Makanya kita ngomongnya kalau lagi ngajar aja, kalau lagi ceramah aja, udah gitu aja. Jangan lebihkan di ngobrol-ngobrol. Banyak diamnya, apalagi sama ulama, diam, biar beliau yang bicara, jangan kita. Ini kadang kita di depan kiai, depan ulama banyak ngomong, kayak ngajarin kiai aja. Na'udzubillah. Jangan sampai. Wa kana Abdullah Abdul Wahidi Ibnu Zaidin, dan adalah Abdul Wahid bin Zaid rahimahullahu taala, yaqulu, beliau berkata, ma balagol Hasanul Basri, tidaklah sampai Hasan Basri rahimahullahu taala ila ma balagol, kepada apa yang sampai ia, illa, kecuali kauni, karena keadaannya, karena adalah ia, iza amaron nasa, apabila beliau memerintahkan manusia, bisain, dengan sesuatu, yakunu asbaqohum ilaih, adalah beliau lebih dulu daripada mereka kepadanya, kepada sesuatu itu. Jadi beliau sebelum memerintahkan udah ngamalin duluan. Wa iza nahahum an syai'in kana abadahum minhu, dan apabila ia melarang mereka tentang sesuatu, adalah ia paling jauh di antara mereka daripada menjauhkan sesuatu itu. Jadi Imam Hasan Basri ini beliau seorang ya dai. Dan udah kita baca kemarin, setiap kali beliau ngomong orang pada nangis. Nah, kita hendaknya jadi penceramah seperti itu. Jangan kita jadi penceramah berubah, tadinya kiai jadi pelawak. Jangan. Nah, kalau kita jadi penceramah, jadi kiai, hendaknya tetap jadi kiai. Hah, gitu ya. Makanya guru saya Kiai Syafi'i Azami, kalau khutbah jangan kagak pakai teks. Itu beliau pesan begitu. Jadi kalau kita khutbah pakai teks, emang kelihatannya cemen. Tapi itu yang insya Allah yang lebih nyaman. Saya alhamdulillah bapak, saya selalu pakai teks. Pesan guru kayak begitu. Saya pernah mencoba nggak pakai teks. Hati saya bilangin,
jangan begitu ente. Wah, diomelin saya. Jangan begitu ente. Masya Allah. Ngomong begitu hati. Besok kagak lagi. Diomelin saya. Besok enggak lagi dah. Allah, ntar lupa. Lupa. Ntar kelupaan. Kelupaan apa? Kepanjangan. Ngelebar ngomong kemana-mana. Nah, kebanyakan ngomong. Masya Allah. Itu kayak begitu. Kita ikutin guru kita. Ikutin. Apa kata guru, ikutin. Ya, kalau nggak pakai teksnya, saya juga alhamdulillah ya suka disuruh ceramah. Cuma ya babnya ceramah lain lagi sama khutbah. Jadi kalau khutbah itu tempat yang sakral, ada rukunnya. Kalau ceramah kan kagak ada rukunnya, bebas. Kalau khotib itu ada rukunnya. Makanya orang-orang dulu tuh kalau jadi khotib itu bukan penceramah yang disuruh Ustaz. Yang disuruh itu ustad-ustad kampung yang pintar ngamalin. Yang disuruh itu yang begitu. Yang disuruh begitu, yang saya ingat banget tuh yang dulu-dulu tuh. Tapi kalau sekarang yang disuruh mana? Yang penceramah ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mereka enggak pakai teks. Ngomong kemana-mana. Kita ikutin kata apa kata guru kita. Wa kanu yakuluna, dan adalah mereka berkata, ma ra'aina ahadan, aku belum pernah melihat seseorang sarira ta'u. Ya, sarira ini jadi maf'ul sani, ra'ai, ra'a. Ra'a itu maf'ulnya ada dua. Ara maf'ul tiga. Ya, jadi kalau ra'a maf'ulnya dua, atau maf'ulnya dua. Ya. Tidak, aku belum pernah melihat seseorang rahasianya asbaha lebih menyerupai bi ala niyati, dengan terus terangnya. Minal Hasanil Basri, daripada Hasan Basri. Ya, aku belum pernah lihat tuh. Jadi artinya apa nih? Imam Hasan Basri itu ngomongnya kagak banyak, sedikit. Ya. Wa kana Muawiyah bin Qurrata, adalah Muawiyah bin Qurrah rahimallahu taala, yaqulu, beliau berkata, bukaul qalbi, nangisnya hati, khairun, lebih baik min bukail aini, daripada nangisnya mata. Masya Allah. Enggak nangis mata aja jelek, Pak. Ini bagaimana kalau hati kagak nangis? Kita Pak, kalau enggak pernah nangis Pak, jeleknya. Tandanya kita orang yang keras hatinya. Kata ulama, kalau kita enggak bisa nangis, disuruh belaga nangis. Apaan kayak inget gitu? Domelin sama baba. Iya. Iya. Sedih kalau kita enggak bisa nangis, minta sama Allah biar bisa nangis. Wa kana Ya'ya bin Mu'az, adalah Ya'ya bin Mu'az rahimallahu taala, yaqulu, beliau berkata, al-qulubu kal-quduri, hati itu seperti gidir. Kuali, kalau dulu kuali ya, kalau sekarang gidir. Gidir, dulu-duluan gidir, sekarang namanya apa? Panci. Wa magharifuha, sendokannya, al-sinatu ashabiha, lidah-lidah para orang yang punyanya. Sendokannya. Fakunu, maka jadilah kamu abi dan hamba, bi af'alikum, dengan segala perbuatan kamu. Jadi hamba dengan perbuatan kamu. Kama annakum, sebagaimana kamu abidun hamba, bi aqwalikum, dengan perkataan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana Marwan bin Muhammad.